Namun nampaknya keluh kesah alergi gigi ini mendapatkan komentar tak menyenangkan dari para netizen. Menurut netizen itu adalah hak Puji. Lagian Puji tak mau diwawancara wartawan. Hak Puji untuk menunduk karena Puji memang orangnya tak percaya diri bertemu orang yang tak kenal. Alergi gigi pun diminta para netizen untuk mengurus sejak keluarganya. Mengurus anak yang selalu bermasalah dengan dirinya daripada alih-alih mengomentari Puji dan menyebutkan Puji sombong dan menunduk saat berjalan. Sengaja julid ke Puji bilang laganya abak artis terkenal Eli Sugigi malah dikomentari tak menyenangkan oleh para netizen. Menurut netizen, urus tuh anak, bukan rahasia lagi Eli Sugigi kerap bermasalah dengan anak yang perempuan. Eli Sugigi membuat status di sosial media pribadinya, mengaku bertemu dengan Puji, namun menyebutkan kalau Puji sombong, menunduk saat berjalan, lebih-lebih dari Agnes Monica. Eli Sugigi pun menyebutkan kalau Agnes Monica pun tak seperti itu, padahal jauh lebih terkenal Agnes Monica. Dari dulu gak sih? Apa jamu, kamu? Jamuan dari Mas Gilang, Mas Andi, nama yang gak pahot. Mas Ella. Bes. Pernyataan Tiara Marlene pun dibuat postingan di sosial media pribadinya, namun nampaknya Eli Sugigi tak mau dilibatkan dengan permasalahan Tiara Marlene. Menurut Eli Sugigi, udah ya jangan bawa-bawa lagi saya takut dibilang pansos. Cukup ya Beb Tiara, urusan kamu sama aku ke Puji itu beda. Eli Sugigi nampaknya tak mau disebutkan sekomplot atau satu geng dengan Tiara Marlene. Tanggung ramai dan jadi pembicaraan. Kini Eli Sugigi pun meminta maaf di sosial media pribadinya atas cuitan-cuitan dirinya yang menyebutkan Puji sombong. Bahkan menurut Eli Sugigi, terserah apa kata netizen. Dirinya hanya berniat mengungkapkan, namun ternyata mendapat buruk kepada Eli Sugigi. Di tengah permasalahan Eli Sugigi yang menyebutkan Puji sombong, kini Tiara Marlene ikutan bahkan menyebutkan apa yang dikatakan Eli Sugigi benar adanya, padahal Anda siapa? Coba deh po Eli. Merasakan apa yang dilakukan si bocil itu, kayak gue empok Eli ditampar deh. Enak, makan sate lilit. Aku tuh gak bisa kalau makan ya, Torek, Puji. Makasih Mas Gilang. Yes, Mbak Sayu, Shirami nih. Kembali lagi ketemu ini. Suka tempat-tempat. Ini lagi. Dia ngintilin aku mulu. Iya loh. Iya loh. Bawa terus. Torik ngintilin mulu katanya, bener gak sih? Bawa terus, Mbak. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.